Channel ini menyediakan multibahasa, di antaranya Indonesia, Inggris, Arab, Cina, Malaysia, dan Jepang. Nyalakan subtitlenya untuk mengetahui bahasa yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ines Pratiwi. Kali ini saya akan membahas mengenai DIY Bed Barbie. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, tinggalkan komentar, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman yang kalian ketahui. Yuk langsung saja kita persiapkan alat dan bahannya. Pertama, yang saya persiapkan yaitu 2 box berukuran besar dengan bentuk persegi panjang. Kedua, bubble wrap berwarna hitam. Ketiga, ada kardus bekas kecil. Yang keempat, ada dakron dengan berat 100 gram. Yang kelima, yaitu kain perca. Yang keenam, ada kain flanel berwarna fuchsia. Yang ketujuh, ada kain satin dengan warna dusty pink. Yang kedelapan, ada untuk hiasan berlian dan hiasan emas. Kesembilan, ada kawat bunga berwarna silver. Kesepuluh, ada lem tembak. Ke-11 ada lakban dan juga selotip. Ke-12 ada stick lem tembak atau isi dari lem tembak. Ke-13 ada penggaris. Ke-14 ada spidol berwarna biru. Yang ke-15 ada gunting. Yang ke-16, benang pink dan juga jarumnya. Yuk kita sulap. Oke, yang pertama saya persiapkan yaitu kardus bekas dan juga black bubble wrap. Jangan lupa ya untuk subscribe channel aku di Ines Pratiwi. Setelah itu bubble wrapnya kita gunting dan kita masukkan ke dalam kardus bekas. Dan masukkannya sampai penuh ya. Kita persiapkan gunting, lalu juga lakban gunanya untuk menutup bagian kardus yang terbuka. Oke, sudah kita sematkan ke kardusnya. Lalu lanjut box yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan black bubble wrap ke dalam box yang kedua. Nah, kita masukkan satu persatu sampai isi di dalam kardus bekas tersebut sudah penuh dengan bubble wrap. Lalu kardus bekasnya kita tutup. Selanjutnya, yang ketiga, mari kita satukan kedua box tersebut. Sebelumnya, kita tambahkan black bubble wrap, lalu kita masukkan ke bagian sisi box yang di kiri dan bagian di kanan, yaitu kita taruh di bagian atasnya. Kita tempelkan dan kita rekatkan 2 box. Lalu kita rekatkan dengan lakban berwarna bening. Kita gunting untuk menjadikan 2 box tersebut menyatu sempurna dengan ukuran yang sama persis. Tidak lupa di bagian bawahnya juga kita tutup dan kita rekatkan untuk digabungkan kedua box tersebut. Selanjutnya kita lapisi kedua box tersebut dengan kain flanel berwarna fuchsia. Tidak lupa kita ukur dulu dengan penggaris dan bantuan spidol.
Setelah itu kita gunting kain flanel fuchsianya satu persatu, hingga kain flanel fuchsia bisa menyelimuti seluruh kardus bekas. Nah, sekarang kita paskan dulu ke kain flanel. Lalu kita lem dengan menggunakan bantuan lem tembak. Kita nyalakan dulu ya lem tembaknya. Nah, kita mulai untuk merekatkan lem tembak ke bagian kardus bekas. Dan kita tutup dengan kain flanel berwarna fuchsia. Kita rekatkan, lalu kita tekan hingga benar-benar tertempel sangat sempurna. Kita rekatkan di bagian sisi maupun ujung dari kardus bekas dan juga ujung dari kain flanel, sehingga seluruh kardus bekas diselimuti dengan kain flanel berwarna fuchsia. Kita rekatkan juga di bagian atas dengan bantuan lem tembak. Lalu kita persiapkan kertas berukuran besar dan kita taruh dakron di seluruh kain tersebut dan kita tutup dakronnya dengan kain perca. Lalu sudah kita tempelkan kain perca dan kita satukan kain perca dengan kain flanel di bagian belakangnya untuk menutupi alas dari kain tersebut. Lalu selanjutnya kita tutupi kain perca dengan kain satin yang sudah kita potong dengan gunting. Lalu kita lem dengan menggunakan bantuan lem tembak. Kita lapisi bagian kain flanel yang sudah diisi penuh dengan dakron dan juga lapisan kertas. Lalu kita satukan bagian kardus bekas yang sudah dilapisi kain flanel dengan bantuan lem tembak. Dan kita satukan dengan atasannya, yaitu dengan bahan dakron dan juga dilapisi dengan kain satin. Kita tempel seluruh bagian, bagian sisi, bagian ujung dengan bantuan lem tembak tersebut hingga merekat sempurna. Dan selanjutnya, kita persiapkan kawat bunga berwarna silver, lalu kita bentuk dengan bentuk ukiran yang sudah kita pelintir dari dua, lalu kita tempelkan hasil ukirannya tadi ke kertas bekas dan kita tempelkan dengan bantuan lem tembak tadi. Lalu selanjutnya kita bentukkan lagi kawat yang kedua dan kita tempel lagi dengan bantuan lem tembak. Kita bentukkan lagi ukiran yang ketiga, lalu kita tempelkan lagi. Oke, kita bentukkan lagi dengan ukiran yang keempat, dengan kita lilit-lilitkan satu persatu. Dan selanjutnya, mari kita membuat bantal khusus untuk boneka Barbie. Sebelumnya kita akan membuat polanya dulu, pola bantal dengan bantuan penggaris dan spidol. Lalu kita persiapkan kain satinnya yang berwarna dusty pink dan kita bentuk mengikuti pola dari kardus bekas tadi. Oke, setelah kita lukis dengan bantuan spidol, kita gunting dengan membentuk pola bantal hingga membentuk sempurna. Nah, lalu juga kita potong yang keduanya. Kita persiapkan benang dan juga jarum untuk memulai menjahit bantal boneka Barbie. Setelah selesai kita menjahit bantal, lalu kita mulai menjahit guling. Kita persiapkan kain satin, gunting, jarum, benang warna baby pink, dan juga dakron. Oke, ini kita mau buat guling untuk boneka Barbie. Kita persiapkan dulu benangnya, kita masukkan ke dalam jarum dan kita ikat bagian ujungnya untuk benang. Lalu kita mulai menjahit dari ujung kain hingga ke pangkal. Setelah selesai, kita gunting benang tersebut. Oke, lalu kita balikkan bagian ujung agar kita jahit bagian ujung tersebut. Biar nanti hasilnya terbentuk ujung guling yang agak mengerucut. Nah,
setelah mengerucut, kita gunting bagian benang yang berlebihan tadi. Lalu kita balikkan kainnya yang penuh dengan jahitan dengan kain satin yang tertutup tanpa benang. Oke. Selanjutnya kita masukkan dakron ke dalam kain satin satu persatu hingga nanti kainnya membentuk guling. Kita bentuk lagi persegi panjang untuk sebagai penutup dari dakron tersebut. Kita mulai lagi menjahit untuk dibuat ujung pengerucut dari guling tersebut. Lalu kita gunting bagian benangnya. Sudah jadi kan? Nah, ini dua guling. Sudah dipakai dengan boneka Barbie. Selanjutnya bagian hiasan kita persiapkan lem dan juga berlian. Kita tempelkan lem di bagian kain flanel dan kita tempelkan juga berliannya. Inilah hasilnya. Kita persiapkan lem lagi untuk kita hiaskan daun-daun berwarna emas. Kita tempelkan daun berwarna emas dengan lem. Kita taruh ke bagian kawat berwarna silver tadi. Kita hiasi lagi dengan bantuan daun-daun yang lain. Oke, satu persatu kita tempelkan daun-daunnya ke bagian kawat warna silver untuk dijadikan bagian kepala kasur Barbie. Tak lupa manik-manik dengan bentuk bulat kita taruh bagian ujungnya. Jadi deh.